Setelah 6 tahun bersama, mungkin ini saat yang tepat bagi kedua belah pihak, antara Kyle Walker dan Manchester City untuk berpisah. Walker lalu mengatakan keingin kembali ke Sheffield United suatu hari nanti. Tetapi jadi incaran oleh AC Milan. Klub ini pasti akan menjadi opsi yang menarik. Kira-kira bagaimana yang menikmati hidupnya selama di Man U, kita bongkar. Kyle Walker lahir pada 28 Mei 1990. Ia adalah pemain sepak bola profesional Inggris, yang selain bermain di bek sayap, pemain bertinggi 1,83 meter ini, juga dapat bermain di posisi bek tengah dan gelandang sayap, untuk publika utama Inggris Manchester City dan tim nasional. Inggris lagi dari ayah berkebangsaan Gales yang kental. Hubungan paling erat bersama mantan rekan setimnya di sport yang hanya 1 bulan lebih muda darinya, yang mana adalah sahabat masa kecilnya. Mereka tumbuh bersama di Yorkshire, kedua orang tua mereka memiliki hubungan yang kuat hingga saat ini. Lahir dan dibesarkan di Sheffield, Kyle Walker mengawali karir sepak bolanya di Akademi Sheffield United pada 1997. Ia bermain di Akademi Sepak Bola tersebut ketika masih berusia 7 tahun. Lalu Walker dapat bermain di tim senior Sheffield United pada 2008. Ia sempat dipinjamkan ke Northampton. Keluar catatan Hamster pada 2009. Dengan mahar 5,9 juta euro, atau sekitar 97 miliar rupiah. Untuk bermain di tim inti klub berceluk Galileo Wates tersebut, ia harus menjalani masa peminjaman ke beberapa klub di Liga Premier Inggris. Seperti Queen's Park Rangers dan Aston Villa. Akhirnya Walker melakukannya bersama Tottenham Hotspur di laga Liga Premier Inggris kontra pada 27 Maret 2010. Di laga tersebut klub yang pernah bermarkas di White Hart Lane Stadium itu, menang dengan skor akhir 2-0. Tersebut ia telah bermain sebanyak 229 laga, yang sukses mencetak 4 gol serta 21 assist. Kuning selama memperkuat tautan yang hotspot. Pada bursa transfer musim panas 2017, yang memutuskan untuk menerima pinangan dari meja Super City. Menurut Transformers, dengan harga 52,7 juta euro, atau sekitar 867 miliar. Yang telah tampil sebanyak 223 laga dan sukses mempersembahkan banyak gelar domestik. Termasuk 4 trofi Liga Inggris, 4 trofi Piala Liga Inggris, dan 1 trofi Piala FA. Untuk level timnas Inggris, Kyle Walker sudah tampil sebanyak 71 laga sejak debut pada November 2011 silam. Dengan 1 tahun tersisa di kontrak Walker bersama City, Milan ingin memanfaatkan situasi tersebut. Walker memulai kemenangan 30 United di semifinal Piala FA pada hari Sabtu. Tetapi belakangan ini lebih sering menemukan dirinya di bangku cadangan. Pemain internasional Inggris itu baru memulai 2 pertandingan Liga Premier dalam 2 bulan terakhir. Dengan Guardiola lebih memilih untuk menggunakan sistem yang tidak memerlukan bek kanan konvensional. Tertarik untuk memperkuat skuad mereka untuk musim depan. Milan dikabarkan, lihat Walker seperti seseorang yang dapat menantang bek kanan David Calabria selama beberapa menit. Jika tidak ada kepindahan yang terwujud musim panas ini, dan Walker tidak memperpanjang kontrak dengan City, maka dia akan bebas bernegosiasi dengan calon pelamar pada Januari mendatang. Walker memiliki harga pasar senilai 260,72 miliar rupiah. Melalui nilai kontrak yang menarik, sebagian besar pemain bola ini menghabiskan uangnya dengan beli mobil impian. Hal ini dilakukan untuk membayar lelahnya bekerja menjadi pesepak bola. Walker pernah mengendarai Mini Classic. Satu mobil mewahnya yang diketahui adalah Lamborghini Huracan, senilai 155.000 pounds atau 2,8 miliar. Walker juga pernah memiliki Land Rover Range Rover 4 SDV 8 Autobiografi 4x4 After S5 Doctor, senilai 62.000 pound sterling yang stres dengan 1,1 miliar rupiah. Walker rela menjual mobil ini sebab di garasi rumahnya juga saat ini sudah terparkir Bentayga 200.000 pound sterling atau sekitar 3,7.